Buntut dari kisru drama Hollywood akhirnya memancing aktor utamanya untuk berkomentar. Baru-baru ini aktor tampan lawan main diraba Din Murad ini menyatakan jika sebenarnya ia awalnya tidak mau ikut berperan dalam drama tersebut. Namun karena drama Horus to Watch merupakan drama level S+, dan posisinya sebagai brand ambassador WeTV, akhirnya ia menerima tawaran tersebut. Namun Yang juga mengatakan tidak ingin lagi bekerja sama dengan tim itu lagi setelah kisruh yang terjadi. Drama Horus to Watch memang sukses mencuri perhatian dengan chemistry Yang dan Zhao Lusi yang banyak mendapatkan pujian. Namun sejak penayangannya, drama ini sudah diwarnai isu-isu kurang sedap. Sebelumnya ramai diberitakan akun Weibo official drama Horus to Watch menuai kontroversi setelah memposting sindiran pada drama yang diproduksi oleh Yuko. Akun tersebut menyebut jika poster salah satu drama produksi Yuko seperti editan aplikasi. Diketahui drama Horus to Watch merupakan drama level S+ yang diproduksi oleh Tencent Video. Tentunya hal ini kemudian membuat perdebatan netizen China, apalagi setelahnya Yuko membalas postingan tersebut tidak kalah tajam. Seperti dikutip dari Instagram si drama ING, drama Horus to Watch ramai dikecam hingga dituntut untuk diberhentikan. Sebab drama ini diduga plagiat hingga melakukan kekerasan kepada hewan. Netizen juga memberikan kecaman karena dianggap tidak memperlakukan aktor utamanya Yang dengan baik. Hal itu karena tim dianggap tidak menghargai kerja keras yang dilakukan Yang saat syuting adegan hujan-hujanan. Bagaimana tidak, syuting yang memakan waktu panjang dan membuat aktor tampan itu sampai hampir pingsan hanya ditampilkan beberapa detik dalam drama. Hal itulah yang membuat kekecewaan penggemar di luar chemistry Yang dan Zhao Lusi yang mereka sukai.